warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri beratasnamakan Suryanisa, Salsabila Hedi Putri, Putri Harlina, dan Emil Aisyah yang merekam. Halo sahabat kimia, jadi saya akan memperkenalkan kimia hijau. Di kimia hijau ini, saya akan mengangkat ikan. Ikan itu apa sih? Masa kamu nggak tahu ikan itu apa? Jadi, ikan itu salah satu makhluk hidup yang ada di laut. Stop. Unsur kimia ikan adalah H2O, 2 unsur hidrogen, dan 2 unsur oksigen. Kok kamu mengangkat ikan di kimia hijau ini sih? Iya ya, emang ada hubungannya? Ya juga ya, yaudah mari kita cek. Iya, gimana caranya ya? Nah, jadi cara melestarikan ikan di dalam laut itu, yang pertama tidak membuang sampah sembarangan, yang kedua tidak membuang limbah pabrik ke laut, yang ketiga tidak memakai pukat harimau atau bom dalam menjaring ikan, yang keempat tidak membuang sampah di pantai, dan yang kelima tidak menyentuh terumbu karang saat sedang menyelam ikan.